Langsung kita menuju ke Nguk ya guys. Itu dia udah minta lapar-lapar tuh. Udah minta lapar-lapar. Udah lapar tuh minta-minta guys. Kita langsung menuju ke sana. Mantep. Oke, kita langsung ke situ guys. Semoga dia suka ya guys. Nih, kita lihat dulu responnya seperti apa. Karena emosi guys. Oh, dia emosi guys. Dia emosi guys. Kita balik gini. Ini. Nyok, nyok, nyok. Gila, gila. Guys. Dia emosi guys. Ya kalau diambil terus emosi guys. Diambil semua guys sama dia. Monyet emosian. Kleme, mangga nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, Erwin Reza. Oke, kali ini kita mau seperti biasa, kita bikin konten ngasih makan hewan, ngasih makan monyet. Itu dia. Dia sudah minta-minta, guys. Jadi kali ini kita mau ngasih makan. Kebetulan kemarin kita sudah upload mengenai kita dapat mangga yang murah banget. Nah, jadi kali ini malam ini kita olah mangganya. Kita apa namanya? Padukan antara mangga dengan apa ini? Ketan. Wah. Jadi seperti makanan di Thailand itu. Itu ada yang namanya mango stick rice. Jadi mangga yang berbentuk udah dipotong-potong lah ibaratnya. Mangga udah potong-potong sama nasi ketan atau ketan putih. Jadi nanti itu mungkin rasanya lebih manis dan kasih santan. Cuman kali ini kita nggak ada santan, guys. Jadi kita adanya mangga nih. Ini mangga ini yang kemarin kita bikin videonya. Ini kita potong, nanti kita potong buat monyet beberapa. Berapanya lagi kita makan, guys. Oke. Itu ada mangga sama ini nasi seperti biasa. Nasi kita akan nanti kasih gula, guys. Ini nasinya. Nasinya satu wadah seperti ini. Ini kita kasih gula nanti. Terus kita plating di wadah kita biasanya untuk ngasih makan. Mana ya, guys ya? Ini dia. Ini dia, guys. Wadahnya ini. Ini dia wadahnya. Nanti untuk makan nguk itu dia udah minta-minta, guys. Kita nggak usah lama-lama, langsung aja kita potong-potong dulu, guys. Bentar, guys, kita cuci dulu, guys. Oke, langsung kita potong-potong aja di sini. Kita taruh aja HP-nya, guys. Oke. Oke. Okay. Yes. Okay, jadi kita apa namanya? Ini dulu. Kita buka dulu guys. Kita oncai dulu. Kita bikin ini aja guys. Gak usah susah-susah. Kita langsung gini kan aja. Mantap. Nih teman-teman bisa lihat nih mangganya nih. Wow, mantap guys. Wow. Sini aman guys, nggak bosok. Yang bosok sini. Nih yang bosok nih sini. Jadi ini bisa dibuang. Kita makan yang sebelah sini. Oke, gitu ya. Kita langsung ini nggak usah dipotong, nggak usah diyan guys, nggak usah dioncai, langsung kita bikin gini aja. Tinggal kita buka seperti ini teman-teman. Seret, wow, tawon guys, sarang tawon. Ini kita plating di sini. Seperti biasa, ini kita kasih gula dulu, dikit, bentar. Biar lebih manis. Oke teman-teman, ini sudah kita kasih gula. Nih, kelihatan ya,
gula pasir ya. Kita aduk dulu, guys. Kita aduk pakai tangan aja. Jadi biar nasinya seperti ketan, agak manis gitu, guys. Sebenarnya kita kasih garam dikit, cuman daripada nanti nggak kemakan kalau kasih garam. Ini kasih gula aja udah aman lah. Yang penting namanya tetap Mango Stick Rice. Wah. Kita kasih makanan, menu makanan Thailand, guys. Untuk nguk. Tuh, teman-teman bisa dengar nggak suaranya? Itu sudah minta-minta makan. Nuh. Oke, enggak lama-lama langsung aja kita plating di sini. Tonton nggak bisa lihat ya, nanti kita perlihatkan. Biar mantep. Set. Mantep, guys. Saya cuci tangan bentar, guys. Oke, guys, sudah cuci tangan. Nih, teman bisa lihat nih. Oke, langsung aja kita kasih ke sana. Tapi teman-teman bisa lihat dulu di sini ya. Nanti kita pakai kamera belakang. Kalian kita ke arah sana, guys. Biar lebih kelihatan ininya, apa namanya? Mango Stick Rice. Jadi kali ini kita ngasih makan menu makan Thailand, Mango Stick Rice buat Singuk. Oke, kita terus video kita ya, guys ya. Oke, jadi ini sudah kita plating. Ini mango, tapi ini enggak, bentuknya enggak stick. Mango yang gini aja, guys. Mango yang gini, terus kita kasih rice. Ini nasi, rice nasi. Kita plating seperti ini aja. Simple, enggak usah lama-lama, langsung kita menuju ke nguk ya, guys. Itu dia udah minta lapar-lapar tuh. Udah minta lapar-lapar. Udah lapar tuh minta-minta, guys. Kita langsung menuju ke sana. Mantap. Oke, kita langsung ke situ, guys. Semoga dia suka ya, guys. Nih, kita lihat dulu responnya seperti apa. Karena ini warnanya lebih cerah, kuning dan putih. Biasanya dia cuma putih, cuman ini ada kuning, ada putih. Wow, wow, wow. Tuh respon dia berarti enak banget, guys. Dia kalau nggak dikasih mesti marah. Wow, sudah ngambil, guys. Dia sudah ngambil, guys. Kita berin dulu, guys. Dia sudah ngambil. Langsung saja kita taruh sini. Mana dulu yang mau diambil sama dia. Oke. Sep. Wow, nasi dulu, guys. Dia makan nasi dulu, guys. Enak. Aduh, jatuh nasinya. Nak nguk. Kita nunggu makan minggunya, guys. Itu dia. Dia makan rice-nya dulu. Mantap. Oke, dia ngambil satu persatu buahnya. Apakah diambil per? Yo, aku ranjalu. Lanjut. Tuh dia makan. Waduh, masih makan nasinya, guys. Coba kita tuker. Kita tuker posisinya, teman-teman ya. Ini. Oh, dia emosi, guys. Oh, dia emosi, guys. Dia emosi, guys. Kita balik ini. Nyonyonyo, gila. Guys, guys. Dia emosi, guys. Ya kalau diambil terus emosi, guys. Diambil semua, guys, sama dia. Monyet emosian. Leme, manggane. Set. Emosi kan dia, guys. Guys, ya kita cuma mau balik gini aja, set. Guys. Guys, coba dipangan gini, leme. Hey. Mul jan manki. Turun. 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 Ma. Dia masih makan nasinya, guys. Dia belum nyobain mangganya. Ayo, dimakan mangganya. Mungkin dia harus suapin, guys. Ini apakah dia ya nyonyo 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 nyonyo
Nah lo coba dicoba, kini dicoba mangga nih lo enak. Dia masih nanti mungkin guys, mungkin seperti orang-orang guys, dia makan nasi dulu, nanti lauknya ibarat kayak lauk ayamnya itu buat terakhir buat gong. Ini ibarat seperti orang, dia makan nasinya dihabiskan dulu, nanti makanan beratnya mangganya itu buat gong. Nanti biasanya kalau ini udah habis dibuang guys sama dia, langsung disampar sampai situ guys. Nah, seperti itu jenisnya. Enak dong, apa lagi berisik buang nanti. Ayo mam nasi iki ne mangga. Mangga ning. Sudah dibuang, guys. Sudah diambil guys sama guys. Ya iki nyawa mangga ning gawa. Cekel. Nah, iki gua. Wis iki telek iki ne. Yo mak mangga, mak mangga. Yes, yes. Duduk. Nah, dia mulai santai makan mangga lah. Dimakan kan, guys. Wow, kakinya naik, bro. Mantap. Dimakan guys. Ini baru namanya Mango Stick Rice. Mantap nguk. The best nguk. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Nih hari ini kita ngasih makan monyet pakai Mango Stick Rice, makanan khas Thailand. Mungkin teman-teman bisa ngasih referensi buat kita semua, tulis di komentar. Mungkin ngasih makanan apa lagi yang versi yang ada buahnya, yang ada maunya, bisa dimakan lah buat monyet lah. Jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, see you next video. Bye bye. Ada nguk. Nguk. Dia masih asik guys. Bye-bye.